Assalamualaikum guys. Okey guys, seperti biasa, hari ini Hafiz ada satu lagi delivery Mercedes-Benz CLA180 fully loaded tahun 2018. Hafiz mengucapkan ribuan terima kasih kepada repeated klien Hafiz, Apek G-Shock daripada mana? Daripada KL sendiri. Ini kali keempat dah guys dia repeat dengan Hafiz. Kereta pertama dia dah pernah beli Mustang dengan Hafiz. Yang kedua dia dah pernah beli Toyota Alphard. Sampailah tahun ni dia ada beli A45 dengan Hafiz. Lepas tu dia offer family dia, abang kandung dia sendiri, beli kereta dengan Hafiz. Beli kereta tak tengok kereta langsung guys. Abang dia ni pun submit loan sebelum ni pun, loan pun banyak dah reject kat tempat lain. Tapi syukur Alhamdulillah, Hafiz susun atur balik dalam masa yang sama. Hafiz buat penambahan extra-extra yang dia boleh buat penambahan. Alhamdulillah, loan dia approve juga guys. So, korang mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal dengan Apek G-Shock ni. Tapi kalau yang menonton YouTube channel Hafiz Nasir, confirm korang akan kenal Apek G-Shock ni. Tapi jangan lupa subscribe, share and like Hafiz punya YouTube channel supaya korang mendapat lebih notifikasi dan juga korang mendapat lebih information berkenaan kereta yang Hafiz delivery. CLA180 ni rare sebab apa? Kebanyakan unit CLA180 memang didatangi dengan spek-spek AMG biasa saja. Jarang-jarang yang datang dengan sunroof, double memory seat, lepas tu dia ada Harman Kardon sound system. Kebanyakan memang sampai without that. Dia kalau sampai ada yang AMG sampai satu memory seat, ada yang sampai dua memory seat, ataupun AMG ada yang didatangi langsung tak ada memory seat. Sebab tu korang kena tahu pembelian kereta yang korang beli untuk keselesaan-keselesaan yang korang terima. Sebab banyak orang kat luar sana fikir nak murah saja, tapi korang tak tahu spek-spek kereta pun susah juga. Sebab apa? Aksesori macam memory seat, sunroof semua kita tak boleh top up suka-suka. Sebab apa? Kalau original manufacturer, kita tak boleh buat apa-apa penambahan. Lagi elok, lagi suitable kita pakai kereta yang tanpa kita convertkan tebuk lubang ke apa-apa. Sebab apa? Unit yang dihasilkan oleh Mercedes sendiri memang dah cantik, memang dah menarik. Kita tak payah buat apa-apa lah guys. So, untuk kereta ni memang didatangi dengan dua jenis model sport rim. Untuk yang unit yang fully loaded ni, dia datang yang bergigi macam ni guys. So, ukuran untuk rim ni dia berukuran 245, tak silap saya, 40. Lepas tu dia punya rim berukuran 18 inci. Ini untuk bergigi yang banyak lah. Ada yang bergigi bentuk dia star. So yang mana lebih menarik di mata anda, terpulang pada korang semualah. Korang nak pilih mana satu kan. So untuk lampu, saya explain juga, yang ni dia menggunakan LED high performance. So untuk GLA lain, untuk CLA lain, untuk A45 pun lain, pelbagai sangat Mercedes dah hasilkan LED lampu di hadapan dia. Untuk kereta ni dia memang didatangi dengan pre-crash system lah. So dia ada auto stop bila kita nak berlanggar dengan unit kereta di hadapan. So untuk kereta ni Hafiz pun dah banyak dah explain dekat YouTube channel Hafiz Nasir. Jangan lupa subscribe, share and like Hafiz punya YouTube channel supaya mendapat notifikasi yang kita orang update. Okey, terima kasih kepada semua. Saya pun sebenarnya dah terlewat dah untuk delivery. Jangan lupa subscribe, share and like. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Itu sahaja daripada Hafiz. Bye. Okey guys, sekarang Hafiz dah berada di rumah owner. Hafiz nak buat delivery kereta. Owner nampak tu happy sambil bakar sate lagi. Itulah abang Apek G-Shock. Terima kasih dekat abang. Semoga abang dimurahkan rezeki. Semoga dalam lindungan Allah. So Hafiz nak buat delivery. Nak jemput owner sebenarnya. Owner busy tu. Salam dulu. Assalamualaikum. Inilah owner dia. Bang, inilah kunci. Jom masuk dulu tengok dulu bang. Saya nak tunjuk sikit-sikit. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia bang. Itu bang, mileage original eh. Saya bagi awak mileage original.
guys, terima kasih kepada semua yang menonton. Ni Abang Apek ni boleh dikatakan beli kereta tak tengok kereta. Betul bang eh? Betul. Terima kasih. Love you sangat yang betul bang, minta maaf eh. Kurang apa, minta maaf. Itu saja daripada kita orang. Assalamualaikum. Bye.